Pukul 6 lewat 46 menit kereta api barang parcel. Pertama kalinya berdinas kembali setelah libur lebaran. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. Dengan lokomotif CC203 kereta api barang parcel masuk jalur 2 stasiun Cibatu. Aduh. Naikin tangan kamu, Jet. Ya, selamat jalan kereta api barang parcel. Setelah lama libur ya, akhirnya berdinas kembali dari Surabaya ke Bandung. Terima kasih buat masinis dan asisten yang para kru, sehat, selamat, lancar, jaya. Satu dari timur masuk kereta api penumpang lokal. Tuh, masinisnya ganti nih, yang ini. Penuh banget ya. Penumpangnya banyak. Ya, ini masinis yang akan berdinas bersama asistennya siap naik ke atas. Ada bunyi loncengnya ya tuh.
Penumpangnya banyak ya. Tuh. Wow. Ramai banget penumpangnya. Nggak bisa kok ya. Jangan tangan dua aja. Oke, terima kasih buat masinis dan asistennya yang menyapa dengan lambaian tangan. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan. Begitu juga para kru dan penumpang kereta lokal dari Garut menuju ke Padalarang, Bandung. Dan buat Bapak Dede yang berdinas di Rumah Sinyal A, terima kasih banyak atas keramahannya. Begitu juga para kru, kepala stasiun Cibatu dan petugas PPKA, petugas Langsir, petugas Sintel, petugas K2, tiketing, petugas keamanan, dan lain-lain. Terima kasih. Lokal Cibatu, tanggal 11 Mei 2022.